Fadel Bajideh, kekasih Loli, akhirnya memberikan reaksi atas laporan polisi yang beberapa waktu lalu dilayangkan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, alih-alih kooperatif atas laporan polisi tersebut, Fadel Bajideh justru dinilai seolah memberikan perlawanan dengan nekat mengancam dan menantang ibu kandung Loli itu. Untuk mengetahui beberapa bentuk ancaman dan tantangan yang diduga dilakukan Fadel Bajideh untuk melawan Nikita Mirzani, maka inilah 5 perlawanan Fadel Bajideh versi Cumi Top 5. Fadel Bajideh resmi menggandeng Rasman Arief Nasution sebagai kuasa hukumnya untuk melawan Nikita Mirzani, ibu kekasihnya, Loli. Ia usai dituding kabur dengan membawa 3 buah koper, Fadel Bajideh ternyata mengaku bahwa ia sebenarnya menyambangi Rasman Arief Nasution untuk mengurus kasus hukum yang dilayangkan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, menilai bahwa hal yang dilakukan Fadel Bajideh sebenarnya tidak berarti sama sekali. Lantas, seperti apa bentuk perlawanan Fadel Bajideh usai menggandeng Rasman Arief Nasution? Dan seperti apa respon menohok kuasa hukum Nikita Mirzani? Bahwa saudara Fadel tadi malam resmi memberikan kuasa terkait dengan laporan polisi adik saya artis NM di Polres Metro Jakarta Selatan. Di sini gue bakal kasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depannya. Gue bakal kasih tahu kalian lagi kalau kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Iya, jadi kalau misalnya bawa 3 koper, mendingan kita ke luar negeri aja kali ya daripada kabur. Iya. Iya. Fadel ke rumah Pak Rasman. Iya. Enggak bawa 3 koper, 50. Enggak ada bawa koper. Enggak ada bohong itu. Ngapain sibuk-sibuk seperti itu kalau emang tidak ada sesuatu? Tolonglah jangan membuat hal-hal yang justru itu membunuh diri Anda sendiri. Ya, jangan Anda menyajikan sesuatu itu yang akan menyebabkan Anda bunuh diri. Udahlah, nggak bisa lari kamu. Nggak akan bisa lari dari persoalan ini. Kami punya bukti, kami punya saksi. Saksinya tahu persis, bahkan saksinya yang menyarankan hal-hal. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Fadel Bajideh secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya telah menghamili Loli dan memaksa Loli untuk melakukan tindakan ilegal, yakni aborsi. Secara terang-terangan, Fadel Bajideh yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Rasman Arief Nasution, menunjukkan bukti hasil USG Loli yang menunjukkan Loli tidak hamil. Namun hal tersebut ditanggapi oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang mempertanyakan tanggal dilakukannya USG tersebut. Lantas, seperti apa bukti USG Loli yang ditunjukkan oleh pihak Fadel Bajideh? Dan seperti apa respon pihak Nikita Mirzani? Ini hasil USG dari Loli. Ya. Yang menyatakan bahwa Laura Feizani Mawardi negatif pada tes kehamilan tanggal 14 September 2024. Nanti jangan dulu kita rahasiakan karena itu. Baru-baru ini Jakarta, dan itu akan jadi barang bukti kami di pemeriksaan. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau ngeblaming kita terus. Gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti
ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Kejadiannya itu di bulan Juni tahun 2024. Apa yang terjadi semuanya ada di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, jadi saya harus berbicara secara hukum. Di dalam hukum, siapapun yang dilaporkan itu jangan lagi untuk membantah. Diam pun dibenarkan. Jadi, tidak dijadikan dasar di dalam proses hukum di negara ini. Yang jadikan dasar itu menurut KUHAP adalah saksi, bukti tertulis, ahli, pendapat ahli, dan baru terakhir adalah keterangan. Siapa? Anak kecil. Jadi gini, semua itu harus kembali ke hukum. Sangat lucu apabila ada seorang anak yang di bawah umur, yang belum dewasa, tiba-tiba orang lain yang tidak ada kaitannya dengan orang tuanya menyajikan sesuatu bukti hukum. Heran ya? Jadi gini, sekali lagi saya katakan, saya berikan pembelajaran semua. Semua anak yang di bawah umur tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum, kecuali didampingi oleh orang tuanya, titik, tidak pakai koma. Artinya apa saja yang dilakukan anak di bawah umur adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak mempunyai nilai secara hukum. Jadi tidak ada gunanya. Bak menantang Nikita Mirzani yang tengah melakukan upaya penjemputan loli, Fadel Bajideh mendadak memposting ungkapan cinta untuk kekasihnya loli. Usai loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani dan tim kepolisian. Lantas seperti apa ungkapan cinta Fadel Bajideh terhadap loli? Dan apa alasan dibalik Fadel Bajideh memposting hal tersebut? Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu, kamu nggak punya HP kan di sana, ditahan HP-nya. Aku bakal berjuang di sini ngasih tahu kebenaran untuk kita, cinta, cinta banget. Kalau dia sudah dewasa, siap nikah dengan dia. Kalau memang cocok, Fadel seriusin, jodoh nggak akan kemana. Fadel Bajideh diduga menantang Nikita Mirzani untuk bertemu. Ia melalui sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, tampak Fadel Bajideh menelpon Nikita Mirzani dan mengajak Nikita Mirzani untuk bertemu. Namun saat Nikita Mirzani meminta Fadel Bajideh untuk menemuinya di Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel Bajideh justru mengelak dan enggan bertemu di kawasan kepolisian. Lantas seperti apa sambungan telepon Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani? Dan seperti apa respon Nikita Mirzani usai Fadel Bajideh enggan menemuinya di kawasan kepolisian? Halo. Iya, halo. Halo. Kenapa gembel? Mana loli mana? Kenapa gembel? Ayo dong ke Polres yuk. Udah on the way ke Polres gembel. Oke. Ya, ditunggu di situ gembel ya. Jangan nggak dateng, Bel. Siap. Oke, Gembel. See you. Siap, ya. Jangan diporres, ya. Nggak berani kan kalau nggak diporres? Ya, harus diporres dong. Diporres dong. Oke, kita buktiin. Ketemu ya. Ya, oke. Sip. Hati-hati. Bukan ini gua omnya, bro. Iya. Nggak diberat-beratin. Gua nggak tidur ini nungguin aja penampen gua. Oh ya udah kalau gitu, sama-sama ketemu nggak tidur lah, yuk ketemu. Yuk mau ketemu gimana? Di polisi, ayo. Polisi lah. Nanti ketemu aku gue ya di Polres ya nanti. Yuk. Jadi ya. Ayo. Okay. Ayo. Aduh. Kalau ayo tuh cepet, jangan nelfon mulu, Bel, Gembel. Siapa tulang lunak? Gembel. Jempol lu dua, mau jadi tiga apa empat? Ya udah Gembel, jangan banyak jangan banyak omong lah Gembel. Yuk cepetan ke Polres yuk. Gua tahu keluarga lu pembunuh, tahu. Kebunuh anak kecil juga kan, tahu. Iya. Iya dong. Kan lu keluarga berada katanya, keluarga berada di kemiskinan, berada di ketolongan.
kamu sekarang nih? Udah mendung ini? Ya, yang penting. Udahlah, ayo tunjukin lah. Kalau lu sangar ya, bye. Kalau tadi dengar dia di telepon cukup ngantangin, tiba-tiba ditungguin gak datang-datang, tiba-tiba kabur sih. Ya, gak kayak tukang pukul ya. Fadil Bajideh diduga mengancam akan menghabisi Nikita Mirzani sekeluarga. Iya, hal tersebut diungkapkan oleh Mail Syaputra, sahabat Nikita Mirzani, melalui siaran langsung di media sosialnya. Lantas, seperti apa bentuk ancaman Fadil Bajideh terhadap Nikita Mirzani? Dan seperti apa pula respon Nikita Mirzani usai mendapat ancaman tersebut? Kaniki dan anak-anaknya bakalan sama itu anak. Kita punya rekamannya. Kita punya rekamannya semua. Kita punya rekamannya semua yang dimana si tukang semir itu ngomong, katanya, gue bunuh keluarga lo sama anak-anak lo. Yang dimana kita gak takut lah. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin, saya gak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Saya penjarakan semuanya. Ya, saya udah lelah, saya sudah capek.